أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ingkang kula mulyakaken para sepuh bini sepuh, para pengurus takmir Masjid Baitur Rahman Kepanjen, para hadirin hadirat jamaah sekalian ingkang mugi-mugi kula lan panjenengan sedanten tansah pinaringan sehat wal afiat panjang umur fi taatillah wa taati rasulillah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Pertama mengingatkan kita semuanya, mari kita niat talabul ilim ngang sukaweruh, dan sekaligus kita niat iktikaf di masjid ini sehingga kita juga selain mendapatkan ilmu, mendapatkan fadilah talabul ilim, juga mendapatkan pahala kita niat iktikaf di masjid. Dan sekaligus yang kedua, kita niat menunggu salat isya, di mana disebutkan dalam riwayat bahwa intidharus salati salatun, menunggu salat itu dihukumi selainnya orang yang sedang salat. Artinya dia dihukumi sebagai orang yang salat yang otomatis akan mendapatkan pahalanya. Sekaligus kita niat menunggu salat isya, semoga dari kebaikan demi kebaikan yang kita ikhtiarkan, kita usahakan, semoga kita benar-benar dijadikan oleh Allah sebagai orang yang baik, yang kapanpun kita wafat dalam keadaan melakukan puncak kebaikan kita, dalam keadaan husnul khatimah, dan kita di akhirat nanti juga dikumpulkan di tempat yang baik, fi jannatin na'im, di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, bersama orang-orang yang baik dan manusia terbaik, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam Sabtu Jumat Legi kita mengkaji kajian Aswaja NU atau Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kita ingat kita sedang membahas tentang masalah bid'ah. Sudah kita lalui pengertian bid'ah yang disampaikan oleh para ulama, termasuk bagaimana pemetaan pendapat para ulama, empat madhab menyikapi bid'ah, dan mayoritas ulama mengakui adanya bid'ah hasanah. Ini adalah beberapa penjelasan ulama yang mereka mengatakan bid'ah hasanah itu ada, bid'ah itu ada dua, bahkan mengatakan ada lima. Empat madhab mengatakan seperti itu. Jadi kita ini mengikuti jam'iyah Nahdlatul Ulama yang mengikuti pendapat bahwa bid'ah hasanah itu ada. Kita ini adalah representasi mayoritas kebanyakan atau jumhur ulama. Yang tidak mengakui bid'ah hasanah adalah kelompok minoritas ulama. Kalau mau sebut nama, yang pertama ini Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam jilid 1 halaman 246. Yang kedua Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Dua ulama ini saja dari abad ke-8, tentu orang-orang yang mengikuti pendapat beliau ini kelompok minoritas yang tidak mengakui adanya bid'ah yang baik. Dalil jumhur ulama ada dua, sudah kita sampaikan kemarin, itu tadi yang satu
Lalu yang kedua ini, dan ini penjelasan para ulama mengenai penafsiran atau interpretasi tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada pembahasan mengenai contoh-contoh bid'ah hasanah. Kalau mayoritas ulama mengakui adanya bid'ah hasanah, terus contohnya mana? Yang kedua, dari kitab mana? Empat madhab itu mengatakan bid'ah hasanah ada, terus contohnya apa saja? Sebagian sudah kita kaji. Yang pertama, melafalkan niat sholat. Yang kedua, tentang penulisan nama surat dan penomoran ayat. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah dari madhab Hanafi, nama surat ditulis suratul Fatihah, surah Al-Baqarah, dan seterusnya sampai surat ke-114 dikasih nama dalam mushaf suratun Nisa, itu adalah bid'ah hasanah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Termasuk penomoran ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Itu dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah juga disebut sebagai bid'ah hasanah. Penyusunan disiplin ilmu dan pembangunan madrasah. Kita ingat bahwa ilmu tajwid di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang dinamakan ilmu tajwid itu. Apalagi perumusan-perumusan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa, kemudian idhar komariyah. Idhar itu terang, komariyah itu bulan. Berarti idhar komariyah ini kenapa? Terang bulan. Makanya kan viral, tiang sadian terang bulan ditulisi idhar komariyah. Wah, ini sekaligus paling ustadz tajwid ini. Nah, itu semua di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten wonten. Ilmu tajwid yang dinamakan ilmu tajwid dengan segala konsep yang ada di situ mboten enten. Ilmu nahwu tidak ada. Tapi mengapa kemudian ada? Kita yakin sama dengan sejarahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, istilah ini di zaman Nabi mboten enten. Tidak ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah kemudian istilah ini bid'ah? Penamaannya mungkin sesuatu yang baru. Tapi kita yakin ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah secara konsep yang ada saat ini kita praktekkan secara manhaj metodologinya sudah diletakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya tidak baru. Konsepnya secara mendasar sudah ada. Misalnya, kalau kita cari tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kemudian Kutubus Sittah yang ada, kita enggak akan menemukan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ada adalah potongan-potongannya. Misalkan, Ahl itu artinya pengikut. As-sunnah maksudnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jamaah waktu itu pengertiannya adalah yang mengikuti khulafaur rasyidin, para sahabat semuanya, karena mereka adalah orang-orang yang udul. Secara metodologi sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kata sunnah, Nabi Muhammad menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Bapak Ibu sekalian, ten redaksi hadis menika wonten kata sunnah. Tapi Nabi tidak menyebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis yang kedua, Kanjeng Nabi dawuh, man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Siapa orang yang kepingin mencium wanginya bau surga, falyalzamil jamaah,
maka hendaknya dia mengikuti kelompok al-jamaah. Berarti dalam hadis ini Nabi juga sudah menyebutkan kata al-jamaah. Di hadis yang pertama Nabi menyebutkan kata as-sunnah, digabung kemudian menjadi istilah ahlus sunnah wal jamaah. Berarti kesimpulan kita tadi, Nabi tidak pernah menyebutkan tiga kata ini secara bersamaan, tapi beliau menyebutkan secara konseptual, secara metodologi. Berarti tidak ada ajaran yang baru dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah secara metodologi. Adapun lek cara tiang kampus di breakdown ke bawah, damel contoh-contoh, ini ada yang baru, tapi semua kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah secara konseptual tidak ada yang menyimpang. Ini yang kita katakan tadi, ilmu-ilmu di zaman Nabi tidak ada istilahnya ilmu tajwid. Boten wonten istilah ilmu nahwu. Boten nenten istilah ilmu tarikh tasyrik. Tidak ada yang namanya ilmu apa. Tapi kita yakin semuanya secara metodologi akan kembali kepada ajaran yang diletakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada para sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'ut tabi'in. Akhirnya meniscayakan yang namanya sanad, sanad keilmuan. Aswaja NU nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sanad keilmuan. Ilmu tajwid, kita yakin Nabi Muhammad meskipun tidak menyebutkan istilah idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhwa, ikhfa, tapi kita yakin ketika Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an pasti sesuai dengan keilmuan yang ada, bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Pertanyaan berikutnya, mengapa kemudian perlu ilmu tajwid? Karena ada cara baca yang salah. Wonten tiyang maos Qur'an salah, dan hati-hati Qur'an ini banyak huruf yang mirip, mirip tapi tak sama. Karena kemudian tidak sama, cara bacanya juga harus berbeda. Kalau dibaca sama, nanti bisa mengubah makna. Alif mirip dengan ain, sin mirip dengan shin, mirip dengan sod, mirip dengan tha, ha mirip dengan ha, mirip dengan kha, dal mirip dengan dha, mirip dengan dal. Cara bacanya harus tidak sama. Karena itu perlu ilmu tajwid. Di situ ada makharijul huruf, di situ ada sifat-sifat huruf. Ini semua dirumuskan kembali oleh para ulama, dikumpulkan menjadi yang namanya ilmu tajwid. Ini salah satu contoh bid'ah hasanah disebutkan dalam kitab Bariqah Mahmudiyah jilid 1 halaman 72. Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah, perbuatan baru itu sesat. Khilafu tariqis sunnah. Dengan catatan, perbuatan baru itu memang menyimpang dari jalan sunnah. Kalau sesuai dengan jalan sunnah, bukan sesat. Kita mempelajari idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kan sesuai dengan cara baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perumusannya baru, penamaannya baru. Tapi ini tidak masuk kullu bid'atin dalalah. Jangan katakan ilmu tajwid ini sesat, karena dia sesuai dengan tariqus sunnah, sesuai dengan jalannya sunnah. Yang sesat itu kalau menyimpang dari ajaran umum sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bima hurrira ulima annahu la yunqadu binahwi tadwini ulumi syar'i wa alatiha wa bina'il manarah wal madrasah wa nahwiha. Karena itu tidak boleh dibatalkan, tidak boleh ditentang oleh ulama dan umat Islam, semacam
penyusunan disiplin ilmu. Satu. Yang kedua, ilmu alatnya. Ilmu alat itu misalnya ilmu nahwu. Nahwu itu gramatikal Arab. Dan inti pada nahwu itu misalnya i'rab. I'rab itu harokat, taghyiru awakhiril kalimi. Baik harokat maupun huruf sesuai dengan kriterianya masing-masing yang berubah pada tiap akhir kata. Contoh gampangnya, misalnya kita kadang mendengar kata Rasulullah, kadang kita mendengar Rasulillah, kadang mendengar Rasulallah, kadang di dhammah, kadang di kasroh, kadang di nawa, kadang di fathah. Itu mengapa kok berbeda-beda? Nanti kajiannya ada pada ilmu nahwu. Ya Rasulullah salamun alik. Loh, sekarang di fathah. Biasanya saya baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biasanya di dhamma, kok sekarang di fathah. Terus ada lagi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Loh, sekarang di kasrah. Itu semua kajiannya dinamakan ada di sebuah ilmu yang dinamakan ilmu nahwu. Di zaman Nabi enggak ada ilmu nahwu itu, tapi sekarang dipandang penting karena memang kalau rasulu, rasuli, rasula itu menyebabkan konsekuensi pemaknaan yang berbeda. Apalagi nanti ada tambah huruf. Misalkan ada ayat yang berbunyi wala taqrabuhunna hatta yatahhurn. Wahai para suami, jangan dekati istrimu sampai mereka suci. Kalau kita bacanya yathhurna. Tapi kalau kita bacanya yathharna, yathharna itu artinya sampai istrimu bersuci. Ada perbedaan antara suci kalen apa? Bersuci. Menurut yang memaknai, wahai suami, jangan dekati. Ini bahasa sopan Al-Quran. Maksudnya jangan kumpuli. Jangan kumpuli istrimu sampai dia suci dari haidnya. Makna yang kedua, wahai suami, jangan kumpuli istrimu sampai dia bersuci. Kalau suci, pokoknya ada inqita'ud dam. Darah itu sudah berhenti. Meskipun istri belum mandi jinabat, belum mandi besar, suaminya sudah boleh ngumpuli istrinya. Pangapunten, bahasa sopan bahasa Indonesia, sudah boleh berhubungan suami istri. Kan panjenengan semerap nggih, berhubungan suami istri nggih. Semerap misale bojone ten pasar ditelepon kali sing lanang. Nanti bu, nak pasar. Itu berhubungan suami istri karena istrinya sudah dihubungi siapa? Pun ngeten mawon pengertiannya ya. Rupine jamaah Baitur Rahman belum 17 tahun ke atas. Ya. Ketika kita baca, jangan kau dekati istrimu sampai dia suci. Berarti enggak harus mandi wajib, sudah boleh berhubungan suami istri. Tapi kalau dimaknai jangan kau kumpuli istrimu sampai dia bersuci, meskipun darahnya sudah berhenti, tapi kalau dia belum mandi wajib tidak boleh dikumpuli oleh suaminya. Qur'annya sama, tapi kemudian cara baca imam qiraah itu beda-beda. Akhirnya penafsirannya juga beda-beda. Sampai ulama kemudian menulis kitab Atharu qira'atil ulama alakhtilafihim. Kurang lebih maknanya seperti itu. Dampak perbedaan cara baca terhadap Al-Quran yang berdampak pada penafsiran ulama ketika mereka menyimpulkan hukum dari Al-Quran. Contohnya nih, kados niki wau. Cara bacanya berbeda. Kaidah umum dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Perbedaan suku kata, bangunan kata
dalam sebuah kata bahasa Arab itu sudah meniscayakan perbedaan makna. Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan hal semacam ini untuk menunjukkan bahwa ilmu nahwu ini penting. Yang disebutkan dalam kitab Bariqah Mahmudiyah ini, alatiha, ilmu alat untuk memahami keilmuan syariat itu. Ini menjadi sesuatu yang penting. Kalau nanti cara bacanya beda, maka nanti memaknainya juga berbeda. Kalau maknanya berbeda, menerapkan hukum yang terkait dengan makna itu juga akan berbeda. Di zaman Nabi enggak ada kodifikasi keilmuan semacam itu. Sekarang ada. Ini sekaligus untuk menegaskan bahwa tidak semua yang baru dalam agama kita adalah sesuatu yang jelek. Tidak semua yang baru sesat. Dan ini sekali lagi merupakan pendapat mayoritas ulama. Wabina ilmanarah. Selain ilmu nahwu, ilmu alat, ilmu tajwid, pembangunan menara. Menara ini juga sesuatu yang baru. Dan itu dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Sudah kita sampaikan pertemuan sebelumnya bagaimana sejarah menara itu. Bagaimana Sayyidina Bilal kalau adzan tidak di atas menara tapi di atas bangunan. Sudah kita sampaikan pertemuan sebelumnya. Wal madrasah, pembangunan sekolah, pembangunan madrasah di zaman Nabi nggih mboten wonten. Fa innahu bid'atun hasanah. Semua itu merupakan bid'ah hasanah. Perbuatan baru tapi baik. Jangan dikatakan semuanya sesat. Berikutnya, membaca Al-Fatihah dan lainnya serta mengeraskannya setelah sholat. Wa amma qira'atul Fatihah adbaral maktubat. Adapun membaca Al-Fatihah seusai melaksanakan sholat wajib. Fakathirun fiha aqawilul fuqaha. Banyak dibahas, banyak diperbincangkan oleh para ulama. Fa'an mi'rajid dirayah annaha bid'atun lakinnaha mustahsanah. Disebutkan dalam kitab Mi'rajid dirayah, membaca Al-Fatihah setelah salat itu adalah perbuatan baru. Lakinnaha mustahsanah. Tapi bagus. Ini bid'ah yang baik. Lil adati, karena sudah menjadi kebiasaan umat Islam. Wala yajuzul man'u, dan tidak boleh dilarang. Dalam kitab ini, Bapak Ibu sekalian, digabungkan antara bid'ah hasanah dengan sebuah pembahasan yang disebut tradisi. Secara umum tradisi niki wonten kali. Wonten tradisi ingkang sae, wonten tradisi ingkang boten sae. Itu sudah dibahas oleh para ulama. Ada yang mengistilahkan dengan urfun sahih, tradisi yang baik, tradisi yang benar. Tapi kita tidak menutup mata, memang ada yang disebut urfun fasid, tradisi ingkang boten sae. Bagaimana ketentuannya? Satu, pengertiannya. Dua, bagaimana para ulama menyikapinya. Yang pertama, pengertiannya. Secara gampanganipun, secara gampangnya, pokoknya caranya baik, tujuannya baik, dalam pandangan syariat, maka itu adalah urfun sahih, tradisi ingkang sae. Tapi kalau caranya tidak baik, meskipun tujuannya baik, caranya baik tapi tujuannya tidak baik, atau dua-duanya tidak baik, carane mboten sae, tujuane nggih mboten sae, berarti ini adalah urfun fasid, tradisi ingkang mboten sae. Contoh di masjid kita saja ini. Di masjid kita ini ada tradisi yang di zaman Nabi tidak ada. Bangunannya. Ini bukan sarananya, tapi
nggih, sarana nggih, bagian bangunan pun ten masjid niki dan di masjid manapun. Satu, mihrab. Mihrab bangunan yang berbentuk ruangan ini di zaman Nabi mboten wonten. Yang kedua, nginggile lampu niku, lampu kuning niku wonten kubah di zaman Nabi mboten wonten. Menara di zaman Nabi nggih mboten wonten. Dan contoh yang lain banyak. Islam masuk ke Indonesia akhirnya wonten ten masjid ten Nusantara niki jidor, ya. Yeah, jidor ini termasuk alat penanda napa? Penanda salat jidor. Di zaman Nabi boro-boro terus tiyang Betawi ya. Mboten enten jidor ten zaman Kanjeng Nabi. Pun tiga niki kemawon. Kita bahas secara singkat. Yang pertama mihrab. Di zaman Nabi mboten wonten. Kalau dikatakan mihrabun Nabi, mihrabnya Nabi maksudnya adalah tempat Nabi ngimami sholat jamaah, tapi tidak berbentuk ruangan secara khusus ke arah kiblat seperti ini. Kok sekarang ada ulama mengatakan bid'ah hasanah, sekaligus selain dimasukkan bid'ah hasanah dimasukkan dalam konsep istilah tradisi yang baik. Caranya baik, tujuannya baik. Apa tujuannya? Tujuan mihrab ini, tujuan mihrab ini, satu, tempatnya imam. Akhirnya hemat tempat. Coba seandainya mboten enten mihrab, akhirnya imam dan mriki. Akhirnya kanan kirinya imam muspro, mboten saged ditempati jamaah salat. Tapi ketika imam masuk ke dalam mihrab sini langsung bisa jadi tempatnya para makmum. Penghematan, penghematan tempat. Yang kedua, sebagai penanda arah kiblat. Penanda arah kiblat. Ada orang luar dari datang dari luar Panjen masuk ke Masjid Baitur Rahman, mlebet langsung semerap. Oh, iki kiblate rono. Cobi panjenengan ten rest area, mlebet wonten musala. Mboten enten napa niki mihrabe. Terus juga tidak ada tanda arah panah kiblat. Nggih bingung. Enggak iki ngadep nang ndi? Sembayang iki kiblate arahe nang ndi? Tapi ketika ada mihrab, kita langsung jadi tahu bahwa ini sekaligus menjadi penanda arah kiblat. Caranya baik, tujuannya baik. Di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Nabi tidak ada. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Al-Imam As-Suyuti, mazhab Syafi'i, salah satu Jalaluddin As-Suyuti. Ada Jalaluddin Al-Mahalli, ada Jalaluddin As-Suyuti yang menyusun kitab Al-Jalalain. Al-Jalalain, dua ulama utama yang mulia. Satunya As-Suyuti, satunya Al-Mahalli. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ini termasuk ulama yang lek cara tiyang Malang kadit ujutes. Napa kadit ujutes niki? Tidak setuju dengan adanya mihrab di masjid. Beliau sampai menulis kitab jawaban bagi orang-orang yang ragu fittikhadil maharib, tentang hukum pembangunan mihrab di masjid-masjid itu. Beliau mengatakan ini tasyabbuh, menyerupai tempat ibadah agama lain. Sedangkan Nabi menyatakan, janganlah kalian membangun madzabih kamadzabihin nasara. Jangan kalian bangun, maksudnya di masjid, altar seperti altar-altar gereja. Dawuhipun Imam Suyuti, apalagi kalau bukan mihrab. Yang dimaksud Nabi bangunan mirip altar gereja di masjid, apalagi kalau bukan mihrab. Akhirnya beliau tidak mau. Tapi mayoritas ulama mengatakan ini boleh, ini bid'ah hasanah, ini tradisi ingkang sae. Itulah khilaf, itulah karakter berbeda, sama-sama menafsirkan dalil. Yang kedua, kubah itu. Kubah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kubah masjid. Bahkan sama ketika di masjid kita ada kubah,
kita katakan ini bid'ah hasanah. Yang kedua, kita katakan juga ini tradisi yang baik. Loh, ada kemiripan. Ada kemiripan dengan tempat ibadah agama lain. Contohnya, di sinagognya orang Yahudi, di gerejanya orang Nasrani, terutama di gereja-gereja yang ada di negeri Arab, itu rata-rata tempat ibadah orang-orang Yahudi dan tempat ibadah orang Nasrani itu ada kubahnya. Ternyata apa tujuannya? Loh, tujuannya kok mirip? Tujuannya identik. Apa? Karena ini menyimbolkan langit. Makanya disebutkan dalam kitab Al-Khutat Al-Makrizi, rata-rata bangunan kubah itu di dalamnya akhirnya gambar langit. Gambar langit. Karena apa? Menyimbolkan agama samawi. Yahudi mengklaim sebagai agama samawi, Nasrani mengklaim sebagai agama samawi, Islam juga maklum agama samawi, agama langit. Meskipun ini ada pembahasan lain, bisa dikritik. Yahudi, apakah benar klaimnya sebagai agama samawi, agama langit? Namanya saja diambil dari kata Yehuda. Yahudi diambil dari kata Yehuda. Yehuda itu salah satu 12 suku Bani Israel. Pertanyaannya, Yehuda, kalau dia suku Bani Israel, suku ini hidup di bumi apa hidup di langit? Hidup di bumi. Namanya saja sudah nama yang identik dengan bumi. Maka kok masih mengaku sebagai agama langit? Nasrani diambil dari kata Nasirah, Nazaret, tempat lahirnya Nabi Isa. Pertanyaannya, kota Nasirah, kota Nazaret yang ada di Palestina itu ada di langit atau ada di bumi? Jawaban kita sama, ada di bumi. Maka namanya saja sudah tidak identik dengan lain, langit. Baik, ini pembahasan lain, tapi intinya Yahudi, Nasrani, Islam itu semuanya mengklaim dalam tanda kutip sebagai agama langit, agama samawi. Akhirnya di tempat ibadah tiga agama ini sama, sama-sama ada bangunan kubahnya. Terus bagaimana tujuannya dalam Islam? Disebutkan dalam Al-Khutat oleh Al-Makrizi tadi, keranten jaman singen boten enten mik. Tujuan kubah itu supaya suara ini ngumpul. Kalau kemudian ada zikir bersama umpami, suara itu ngumpul ke atas kubah terus kembali ke bawah, akhirnya banter, suaranya tambah banter. Itu salah satu tujuan pembangunan kubah itu. Saat ini wonten mik pun fungsi ini tidak selalu signifikan. Saat ini pun wonten mik kata semekaten ya. Dan hati-hati orang yang banyak pegang mik itu nanti kalau meninggal dunia mulutnya akan membusuk, tangannya juga akan membusuk. Gini wong nggih. Sing mulai awal sampai mangke nyekel mik sinten? Itu kalau meninggal dunia, orang yang suka pegang mik, mulutnya membusuk, tangannya akan gini wong nggih. Jare sing mburi yo gak mek lambe ambek tangan tok, mulai ujung rambut sampai ujung kaki akan membusuk, kecuali beberapa orang. Baik, intinipun sekali lagi kubah itu ngeten. Ada di masjid kita dinamakan bid'ah hasanah sekaligus dinamakan tradisi yang baik. Contoh terakhir sebelum kita simpulkan, menara. Kita sampaikan pertemuan sebelumnya, menara di zaman Nabi mboten enten. Sayyidina Bilal atau kemudian Abdullah bin Abi Ummi Maktum yang juga salah satu muadzin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku lek badhe adzan menek ten atap rumah para sahabat. Disebutkan dalam riwayatnya kadang naik di atap rumahnya Zaid bin Thabit. Mengapa? Karena rumahnya Zaid ini bangunan yang paling tinggi yang ada di kota Madinah. Yang kedua, atap yang dinaiki oleh Sayyidina Bilal adalah rumahnya sahabat Abdullah bin Umar.
Mengapa? Karena rumah beliau menghadap ke kiblat dari arah masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kadang Sayyidina Bilal naik atap rumahnya Sofiyah binti Umar, saudarinya Abdullah bin Umar, putrinya Sayyidina Umar. Mengapa rumahnya Sofiyah yang dinaiki oleh Sayyidina Bilal? Karena rumahnya Sofiyah adalah rumah yang paling dekat ke Masjid Nabawi, tentu setelah rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya Sofiyah ini rodok mepet ten Masjid Nabawi, tentu sama dengan rumahnya Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah. Makanya kalau kita mendengar hukum orang kalau buang air kecil di luar toilet, kan sudah maklum tidak boleh menghadap kiblat sekaligus tidak boleh membelakangi kiblat. Pertanyaannya, kalau buang air kecilnya di dalam toilet tempat yang tertutup, apakah masih berlaku hukum ini, atau kita sudah bebas menghadap kiblat, membelakangi kiblat, terserah karena sudah ada di dalam toilet? Ulama kali ini berbeda pendapat. Salah satu pendapat mengatakan tetap jangan, usahakan tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bebas. Toh kau sudah ada di dalam toilet, menghadap kiblat enggak apa-apa. Ulama yang mengatakan tetap jangan menghadap kiblat, tetap jangan membelakangi kiblat, pendapatnya didasarkan pada apa? Didasarkan pada riwayat, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam khala, sekarang toilet lah gampangan ibu, ketika beliau berada di dalam toilet di rumah beliau, beliau tetap tidak menghadap kiblat sekaligus tidak membelakangi kiblat. Dari mana ulama tahu kalau Nabi Muhammad melakukan itu? Ternyata riwayatnya Sofiyah binti Umar. Sofiyah suatu saat naik ke atap rumah beliau, enggak sengaja melihat Nabi ada di dalam toilet. Ternyata Nabi tetap tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Jangan suudzon, berarti ngintip, mboten. Tidak sengaja melihat. Akhirnya ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita jadi tahu Nabi Muhammad pun ketika berada di dalam toilet, berada di dalam khala, tidak menghadap kiblat, juga tidak membelakangi kiblat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dun, ini ilustrasi saja bahwa rumahnya Sofiyah itu dekat dengan rumahnya Nabi, dekat dengan Masjid Nabawi. Kadang rumahnya Sofiyah ini dinaiki oleh Sayyidina Bilal. Loh, sekarang enggak ada orang adzan seperti itu. Kalau kepingin adzan, semua dikembalikan ke cara Nabi Muhammad. Nggih monggo muadzinnya Baitur Rahman padosi griya ten panjen iki sing paling dhuwur, ya dipenei adzan dugi mriku. Tapi kan tidak, sekarang ada menara. Di zaman Nabi tidak ada menara. Sekarang ada. Berarti ini bid'ah napa mboten? Ini bid'ah. Tapi dikatakan dalam kitab sebelumnya tadi, ini merupakan contoh bid'ah hasanah. Selain bid'ah hasanah, ternyata keberadaan menara ini juga merupakan tradisi. Bahkan tradisinya nyerempet-nyerempet kali tradisi agama non-muslim. Agama apa itu? Agama Majusi. Di antara pengertian manaroh adalah manuroh. Memang ada pengertian lain. Ada yang diartikan menara al-manaroh itu diartikan tanda. Ada yang mengartikan manuroh. Manuroh itu apa? Tempat perapian, tempat perapen. Kenapa orang Majusi di tempat ibadahnya mereka membangun manuroh? Di situ tempat dinyalakannya api.
dan sudah maklum orang-orang Majusi itu menyembah api. Loh, berarti kan menara ini mirip-mirip dengan tradisi agama Majusi. Bapak Ibu sekalian, tiga contoh tadi, tiga contoh, napa kala wau nomor setunggal lali, nomor kali supe, nomor tiga mbuh apa iku mah. Tiga mihrab, nomor kali napa? Kubah, nomor tiga menara. Ternyata tidak murni dari ajaran agama Islam. Tapi diterima napa mboten? Diterima. Bid'ah hasanah napa bid'ah sayyi'ah? Bid'ah hasanah. Tradisi baik napa tradisi jelek? Tradisi baik. Kalau kita katakan semua yang baru itu jelek dan sesat, nggih monggo. Satu, kerja bakti ngrobono menara. Mana dulu yang kita bongkar? Masjidil Haram. Wonten menara ini wonten enten? Masjid Nabawi wonten mboten enten? Monggo kerja bakti menghancurkan menara. Kubah hancurkan, mirip. Selain ini bid'ah sayyi'ah, bid'ah dolalah sesat, ini tradisi yang mirip dengan agama lain. Bongkar, karena ini mirip dengan altar gereja. Sana mirip dengan tempat ibadah agama Yahudi dan Nasrani. Menara identik dengan tempat perapennya orang-orang agama Majusi. Berarti kesimpulan kita satu, nopo. Intinya ketika kita membahas bid'ah hasanah, contohnya akan sama ketika kita membahas tentang tradisi yang baik. Kula ulangi malih. Ada bid'ah hasanah, ada tradisi yang baik. Contohnya napa? Sama nih. Sami. Kubah. Kubah itu contoh bid'ah hasanah sekaligus contoh tradisi yang baik. Mihrab contohnya bid'ah hasanah sekaligus contoh tradisi yang baik. Menara contoh bid'ah hasanah sekaligus contoh tradisi yang baik. Mangke wonten malih, selamatan. Contoh bid'ah hasanah sekaligus contoh tradisi yang baik. Tahlilan contohnya bid'ah hasanah sekaligus menjadi contohnya tradisi yang baik. Demikian juga mulutan dan seterusnya. Itu kesimpulan kita yang pertama. Kesimpulan kita yang kedua, jangan gampang mengatakan bahwa engkau ini mirip dengan orang kafir, berarti engkau kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah termasuk bagian mereka. Orang Jawa seneng selamatan, berarti ini tradisi agama penduduk Jawa zaman dulu yang sayangnya diteruskan oleh Nahdlatul Ulama. Berarti aswajanya NU bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi aswaja asli warisan Jawa. Asli warisan Jawa, berarti ini sama seperti penyembelihan sesajen, penyembelihan hewan sebagai sesajen, selamatan itu. Kita katakan mirip tak mesti sama. Mirip itu tak mesti sama. Contohnya ini mirip, tapi jangan sama-samakan dengan altar gereja. Itu sama mirip dengan sinagog, tapi jangan samakan masjid dengan sinagog. Menara mirip dengan agama Majusi, tapi jangan samakan. Mirip tak mesti sama. Kaum santri damel sarung. Tiang tengger, pangapunten, yang non muslim pakai sarung napa mboten? Pakai sarung. Khotib kadang pakai gamis, pakai jubah, pangapunten. Pendeta di gereja pakai jubah napa mboten? Pakai gamis. Mirip tapi tak sama. Yang dulu kita ceritakan, kula nembe wangsul Dukiaman sekitar tahun 2004. Kranten bendinten mereka kan damel gamis, kuliah damel gamis, tilem damel gamis, gamis tidur yang ada topinya belakang. Kranten nggih kebiasaan wong sultan Indonesia nggih sik rodok-rodok biasa damel gamis. Kopian gamisan, medal wonten reuni pondok, kula dijak kali rencang. Ayo Ki, ndelok kanca kula loro nang rumah sakit Saiful Anwar. Lho aku sik gamisan, tak ganti sarung. Gak usah wis ngene ae.
Isin tidak numpak, tak tumpak no taksi. Cuma singa nonton grab, tak tumpak no taksi le isin, gak numpak mikrolet. Akhirnya kulo mlebet ten Saiful Anwar lewat lorong-lorong rumah sakit niku. Kranten zaman itu mungkin sih dereng biasa tiang damel gamis nih ya. Manten ngoten ten lorong-lorong rumah sakit kata tiang-tiang ngenteni dulure sing gerah sing sakit niku. Kranten ditingali tiang, akhirnya kopiah kulo copot, kulo salap ten kesak kok dadi pemandangan ini. Akhirnya kopiah kulo copot, kulo salap ten kesak, akhirnya mek gamisan. Lewat masuk ten lorong-lorong rumah sakit, wonten sing ngrasani kulo. Nggih untunge kulo mireng rasane. Ngrasani ngeten, wih, sik enom wis dadi pendeta ya. Kranten apa? Orang gereja, orang pendeta juga pakai, pendeta juga pakai. Jadi mirip tak mesti sama. Konsep semacam ini harus kita ambil. Kranten apa? Kita ini banyak kasus kita ini disamakan dengan pemeluk agama lain gara-gara cuma mirip. Panjenengan nanem ari-ari dikatakan mirip dengan agama yang ada di Bali, berarti wong kene koyok kono, berarti bagian dari mereka. Tidak kita katakan seperti itu, kita nanti akan lebih lanjut mengkaji masalah tradisi ini setelah kita membahas tentang masalah bid'ah hasanah, meskipun seperti kita katakan tadi contohnya rata-rata mirip. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Isya manjing jam lebih 9, sekarang sudah lebih 8. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa'a qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa da'watin la istajabu laha. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhalin wala mudillin harban li a'da'ik silman li awliya'ik nuhibu bihubbika an-nas wa nu'adi bi'adawatika man khalaq bi'alfi. Allahumma fir lana wa li walidina arhamhum kama rabbawna sighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirril Fatiha. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.